Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Jumpa lagi kita di Amir Oil Channel. Okey, geng. Tengah hari ni, dalam pukul 2 lah ni kan, aku ingat nak tahan bubu ni. Ada kawan kita, kawan subscriber kita, dia ada hari tu dia main bagi bubu payung, bubu payung, bubu spring. Tapi aku tak tahu, aku tak ingat dah siapa bagi. Sebab waktu tu aku tak ada kat rumah. Waktu tu makcik je kot ada kat rumah. Jadi aku lupa dah siapa yang bagi. Terima kasih yang mana bagi, minta maaf tak ingat. Okay, jom kita nak buka dulu tengok macam mana. Lepas tu kita akan tahan kat parit tepi rumah je lah, sebab parit lain dah kering. Okay, let's go. Okay, ni dia bubu yang kita akan tahan hari ni dengan spiller. Spiller lama, dia punya injak pun dah terbuka sebab bewok masuk kot. Ni dah ada beberapa biji yang kawan kita bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5 biji bubu spring. Tu ada lagi yang ni subscriber daripada Terengganu itu kot, dia bagi kat kami bubu bubu zip ni. Dia ada zip, dia macam bubu spring enggak, tapi dia ada zip. Kecil-kecil lah bubu dia. 1, 2, banyak juga. 3, 4, 5, 6, 7. 7 bubu zip. Tapi kita tak tahan semua lah, tahan yang agak-agak lah dengan parit kita ni. Ni parit tepi rumah ni, nampak ikan sepat rongging banyak, geng. Nampak tu duduk menangkap-menangkap tu. Tu sepat rongging kuasa. Tu banyak dia timbul-timbul je. Jadi umpan taut pun tak ada lah ni. Mungkin aku nak tahan ni, kalau dapat ni kita boleh buat umpan taut alalang kan. Okay, jom kita setting dulu tengok kuat ada yang cari ke apa kan. Kita try buka tengok macam mana bentuk dia. Panas kan ni, kita duduk bawah pokok lah. Santai-santai dulu. Tengok. Ni dah bubu dah. Macam ni. Ni tempat cakok dia. Buka tani satu, buka tani satu. Terbuka sebab dia spring. Macam ni lah. Senang. Nak bawa senang, nak tahan pun senang. Tapi kita akan tahan kosong lah, tak berumpan apa. Kan dia akan masuk kat ni lah. Tak boleh keluar lah. Kalau nak waktu nak ikan, kita buat macam ni. Kocok. Okay. Jom kita check dulu mana yang koyak ke apa kan. Kita akan repair. Yang ni okey. Yang ni pula. Aku tengah tunggu Mak Jim, geng. Dia baru balik sekolah tadi. Dia kata nak main. Bawa umpan. Tak main. Yang ni pula. Oh ni koyak, geng. Terkoyak ni tak tahu lah. Ni kita tak tepi luar, kita nak cari. Sekejap aku check dulu semua, geng. Kalau okey kita tahan, okey. Okey, aku dah siap dah repair hak koyak tadi. Ni kita nak try buka yang ni bubu spring, tapi jenis ada zip. Dia kecil sikit bubu ni. Ish, macam mana ni? Kita tarik ya. Ha tu. Macam tu, geng. Dia ada zip lah. Ni zip untuk bubu umpan lah, sahai. Ha ni untuk bubu umpan. Tak ada lubang pun. Zip tak ada lubang. Aduh, macam nak bubu umpan ni? Okay, ni tak ada zip, dia tak ada umpan. Tak ada umpan, tak ada lubang. Ni abang ambil ikan kot. Dia. Okay. Biasa lembangan macam ni, dia macam-macam lah. Problem lah. Apa pun boleh tahan. Jadi ya, tu injak dia. Okay, jom kita try tahan kat tepi rumah. Okay, kita nak tahan spiller tu. Tu ada makpan. Tahan tu. Tahan depan pokok ni. Pokok rumpun ni nampak macam. Okey, settle lah. Senang. Senang yang spiller kita dah tahan lah. Okey, spiller tu dia injak dia besar sebab ada bewok kan merang masuk. Jom kita tahan bubu. Okey, ni bubu spring yang pertama. Kita tahan tang ni. Dia senang lah. Kita baling gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia tak ayak dia tak dalam sangat. Jadi kita tak payah bubu botol ya. Okey, jom kita tahan lagi. Tang sebelah ni kita tahan satu. Macam nak tahan. Try baling up, tenggelam gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mantap, senang. Oh, celah ni tebus satu. Tebus satu yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu. Okey, mantap. Okey, ni yang last lah. Bubu spring. Okey, mantap tu, boleh hero. Nampak menangkap banyak. Tu dah spiller jatuh tu pun ada. Jorong tu. Dia tu. Kan puyuh lah. Macam orang
Okay, geng, kita try tahan bubu kecil ni. Oh ni. Tahu nak ada nak kena gerak eh. Lembut eh, kena tahan udang boleh eh. Buh ya, lalang. Nak tahan. Oh, tu dia. Pandang tu. Injak dah. Injak tak tahan, kena tahan lalang sikit tu. Oh. Injak tak tak turun, tak tenggelam. Cangkak ngat kat sini. Nak tahan kat tu. Kat depan kok tu. Oh, depan kok ni satu lagi boleh tahan. Okay, geng. Tahun ni macam berpotensi. Kita tahan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nak atas ni lak. Di dalam tu ni. Tangkok ayak ni. Timbul. Okay. Okay, ada lagi empat nak kena tahan. Kita tahan pak habis, geng. Tahan lah celah-celah ni. Ikan banyak. Ni belakang pondok ni. Belakang pondok, geng. Kita tahan. Oh, tahun ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mantap. Mak pan nak tahan tu. Mak jim. Oh. Okey, dah siap. Kabur? Sebab ngepuyu, puyu selo nak buat tau. Itu. Buat tak tak buat eh, syok. Dapat puyu kan, puyu anak puyu. Mantap, mantap. Dah 3 pekok jadi tu. Okay, kan, kita dah settle dah tahan semua bubu-bubu spring kita. Jadi petang ni kita tengok lah macam mana, ada hasil ke tak ada. Mantap. 3 hours later. Okay, kan, kita nak check bubu kita. Eh, tadi pun apa hak kita tahan tadi ya. Dah dalam 2 jam lebih ni tu. Hari pun macam nak hujan kan. Ni bubu yang pertama tenggelam ni. Apa nak check tu. Tengok. Ada ikan apa? Ikan baru. Ada ikan kecil-kecil. Pak Karim. Pak Karim banyak. Pak Karim kan. Tak ada yang sap-sap sikit. Tak apa, kita tahan balik lah. Kena berbotai kau saat ni. Larang ya. Tu, tak dulu lah. Saya berbotai. Tahan balik, tahan balik. Satu lagi. Okey. Apa nak cek lagi? Ni tengok ni ayak cekat. Ada apakah? Oh. Dapat buruh. Pak Karim banyak kan. Tu dia. Semua Pak Karim. Tu. Nampak ah tu. Kecil-kecil ya ikan dah. Anak puyuh pun dah. Puyuh halus ya. Ish, tak ada ikan besar. Bukan ikan besar, ikan macam ikan sepat yang besar sikitlah. Tak apa, kita tahan kita biar lu. Ah, esok pagi kita cek lain. Kita biar semalaman tengok. Okay, jom tengok lagi. Penampakan anak-anak yang baru menetah. Hitam lagi tu. Duduk memusing kan. Si budak kecil. Anak alih, anak kecil, anak sikit. Ni pula, tu siput. Kita check lagi. Yang seterusnya. Ini pula. Dia. Pak Karim. Pak Karim saja. Semua spesies Pak Karim. Sat mana nak tengok? Sat. Ambil tu. Tak tahu. Sini. Terus tangan pula. Ha ni. Inilah yang dinamakan Pak Karim. Ikan sepilar. Okey. Kita biar tu. Biar semalaman tu. Tengok. Banyak spesies Pak Karim dalam parit ni. Kita akan tengok bubu tu pula. Bubu spring hak besar. Tadi tengok bubu spring kecil. Ini ikan apa dah? Tak ada apa. Tak ada apa lagi, tak ada apa lagi. Tinggal dulu semalaman. Geng, pacak pulut balai. Tak ada. Ada. Kan? Tak ada. Yeah. Oh, semua anak sepat lagi. Tuduh. Karim, cepat. Anak sepat dengan Pak Karim. Dia penuh.
apa kita tahan dulu semalaman geng. Tak ada lagi lah. Tengok ni nak. Ni kalau bohnyok luruh tadi dia eh. Pelai. Okey, tu dia Pak Karin tajau. Penuh merapu. Sat kita masuk ke dalam bubu eh. Oh, tuan-tuan nampak dok melompat Pak Karin. Okey geng. Tak ada lagi ikan sepat yang nak buat umpan taut kawan. Sebab kita tinggal dulu ikan banyak tapi tak masuk lagi. Okay, kita tinggal semalaman kot. Sebab kita tahan tak berumpan. Ikan tak boleh nak masuk ya. Malam baru dia masuk kot. Allah Allah takut. Okay. Spila. Tengok. Ada ke tak ada. Hasil. Eh ada seekor ikan sepat. Dapat juga. Geng sepat ronggeng. Ni kalau buat umpan tuk mok syok ni. Tak sampai pula geng. Tak apa kita tahan balik. Esok ya. Esok pagi kita check lah. Ikan sepat banyak tapi tak kena lagi. Jom. Tak apa. Jom. Ya. Iman last loss. Lelek lah. Gua balik kafar. Okay. Jom. Nak hujan kan bentang ni. Mungkin malam ni dia masuk lah. Sejuk-sejuk ni. Jom. Matuk botol. Let's go. Bye bye. Jumpa esok. The next day. Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari geng. Dan ni kita nak try tengok bubu kita tahan petang kemarin. Tengah hari ni aku baru dah nak check lah. Tengok macam mana nak ada ikan pun. Memang mungkin ada ikan sepat-sepat macam tu lah kot. Tak ada ikan nak besar-besar kot. Sebab parit tepi rumah ni. Okay, jom. Kita dah check tengok. Let's go. Okay, nak tengok yang hujung sekali dulu. Yang dekat kok ni. Allah Akbar. Tengok. Ada ikan apa masuk. Aku dah bobotoy malam. Sebab tenggelam. Ya. Yeah. Ada ikan kecil-kecil je. Tak ada lah geng. Ikan ni lah. Kat Pak Karim lah. Tak ada. Sebab lah. Kita ambil lah. Jom kita tengok yang lain pula. Let's go. Okay, dia ada satu lagi. Tunggu banyak lah. Allah tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ni? Okay, ni sama juga. Pak Karim je ada. Cik-cik. Tak faham. Jom lah. Kita tengok lagi. Satu lagi. Tengok. Pun sama. Tak ada lah ikan ni. Ikan boleh keluar kot sebab injak dia macam ni kan. Open sangat. Kalau udang mungkin sesuai lah kot bubu ni kan. Nampak lah. Kita tengok lain. Oh ada udang. Ada udang dengan anak ikan. Oh ada udang lah. Ada udang. Bukan kata udang. Ha tu. Dah benang. Wih mantap ni. Tak pau dulu. Ada udang benang. Ni dekat ikan kita tu. Ada lagi seekor. Tu kecil kan. So ada ikan. Ikan apa ni? Cuci cermin kecil. Anak cuci cermin. Cuba ya. Ambil dulu. Kita ada Pak Karim. Yang sangat kecil. Ambil dulu. Okey, jom. Tengok lagi. Okey, kita angkat bubu yang ni pula. Allah, ikan puyuh tersepit. Ada pun. Aduh. Aduh-duh. Tengok. Apa yang kena? Tak ada apa yang kena. Ada puyuh tersepit. Mati lah. Tak ada apa. Okey. Mungkin sebab kita tak berumpan apa kot. Tak apa tak apa. Terus. Cuci-cuci dulu. Alright. Jom. Ush. Katak. Yang air ada apa. Apakah yang masuk. Bubu spring kita. Oh ada. Anak puyuh. Anak puyuh geng. Sas taut eh. Payah. Kita ambil lah ni. Besar ni. Buat umpan tak syok ni. Okay.
tu, nampak tu. Oh tu, mantap. Kan banyak bit payah nak masuk. Okey, ni satu lagi bubu. Hak ni lupa berboteng kemarin. Tadi kan gedak. Kalau kena mati. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak ada. Oh ada tu, mati. Mati tersepit. Tak ada agak. Ya, mungkin tempat luas macam ni tak praktikal kot. Kena tempat yang macam ngam-ngam dengan bubu tu kan. Lorong-lorong yang sempit tu mungkin lebih praktikal kot. Okeylah, kita percubaannya hari ni. Jom kita tengok lagi. Let's go. Okey, aku nampak satu lubang belut. Nampak tu. Nampak macam ada penghuni dia. Kita try bagi ni. Umpan ikan busuk. Dia nak makan tak? Tadi nampak macam dia jengoi. Eish, tak masuk. Oh, bubuh dalam lubang weh. Weh, dia tarik lah. Oh, dia makan, dia makan. Udah, dia tarik masuk dalam. Kita belah dulu belut ni, biar dia besar. Jom kita tengok. Bubuh. Ada lagi. Bubuh kita. Dia. Ini ada agak ikan ni. Pak Karimnya. Dia geng, Pak Karimnya. Bubu ni kita boleh ambil kot zip ni kan. Kita buka zip ni, kita ambil ikan dia. Pak Karimnya. Cik-cik. Jom. Ambil ikan ikan ubi boleh ni. Udang ada udang. Nice lah, ada udang. Sekejap kita buka nak. Kita punya zip ni. Oh tu dia. Ada udang benang. Tu. Tu geng. Udang benang. Pada Pak Karim. Ni ekor enggak Pak Karim ni. Tu. Okey ah. Lero bab. Satu lagi bubu spring besar. Ada apa? Hak ni pun tak ada apa. Sepuk pek ada. Baik ya dah. Tak ada. Apalah. Cuci-cuci. Bubu kita yang last kali. Okey, sama juga. Ikan Pak Karim saja. Pak Karim saja yang masuk. Karim dah lawa. Lompat-lompat. Tak cuba tengok. Buka zip. Sap. Oh, praktikal gila zip dia ni. Bagus ya. Teru geng. Ini dia makan Pak Karim sat. Okay geng tu. Ikan sepilar. Kami panggil Pak Karim bawa perang. Mantap. Okay, last kali kita akan check ni. Sepilar kita. Oh, dia. Sepilar pun tak berapa. Sebab dia punya unjap ni. Injap ni dah. Oh, rosak geng. Itu ada ikan, ikan pula. Ada bewok kot masuk. Dia jadi luah. Bawa jadi luah. Jadi ikan boleh keluar masuk lah. Tak apa nak kena dah. Tak apalah. Ini sekadar percubaan. Kita dah basuh dah bubu. Cuci-cuci. Bubu ni dia. Aku rasa okey. Tapi mungkin tempat yang tak sesuai. Kalau kita pergi macam minyak terjun ke kan. Memang. Boleh lah buat nak tahan-tahan. Senang nak bawa. Senang nak cuci pun. Ni aku tengah jemok dulu. Bagi kering. Lepas tu baru kita simpan balik. Dia agak praktikal kalau kat tempat-tempat yang sesuai. Macam parit-parit kecil. Ataupun ayat-ayat terjun. Kita nak tahan udang ke ketam kan. Kalau macam parit ni. Mungkin tak sesuai. Sebab ikan dia. Ikan sepat tu dia payah sikit. Dia masuk. Lagipun injak dia macam ni. Bila dia masuk dia boleh keluar balik lah. Sebab dia tak ada hak dalam kan. Kalau macam ni pula dia ada. Tapi mungkin mata dia besar sikit. Dia boleh keluar balik. Tapi kita tak berumpan. Kalau kita berumpan mungkin dia boleh masuk. Okay. Kalau nak tahan kena tahan kat parit yang ngam-ngam dengan bubu ni. Memang cantik lah. Ikan puyuh pun, ikan sepat boleh masuk. Ikan kuan boleh masuk. Tak apa, nanti kita jumpa spot-spot yang kering ke. Kita boleh tahan lain. Okay. Ni kita jemok dulu. Dia dah kering baru kita simpan.
apa pun mantap percubaan kita. Okey geng, ni aku nak bagi ni hasil pada bubu kita ni. Tu ikan-ikan kecil kan. Ada ikan puyuh, ikan sepak, ada udang, ikan pak karim. Kita akan bagi kat ikan ubi aku ni. Apa nampak ikan ubi aku tu? Ha tu, satu lagi bubu ni kah. Kalau hangpa ada bela ikan-ikan macam predator kan. Ikan kuan ke, ikan ubi ke, ikan kedok ke apa kan. Kalau hangpa nak tangkap anak ikan nak bagi, kira senang lah kan. Jom kita try. Tuang dalam ni, tengok dia makan ke tak. Dia sambak ke tak. Ikan ni. Oh tu dah ada biar, ada biar. Oh dah ligan dah. Pak. Makan dah. Makan dengan lajunya. Tak dan tengok. Udang pada udang. Kenyang lah ikan ubi tu. Dia dah. Apa hari ni makanan habis. Oh, aduh. Nampak tu. Ni udang. Udang memang favourite dia. Nampak. Ayak dah keruh. Uish. Okey lah yang sampai saja video kali ni. Video kita try tahan bubu spring yang dibagi oleh subscriber kita. Alhamdulillah. Terima kasih mana dah bagi tu. Nah, hari ni kita test saja. Test tu kita test kat paik-paik tepi rumah kan. Nanti kalau ada masa kita try kat spot lain pula. Bubu tu agak praktikal. Kalau senang nak tahan, senang nak simpan, senang nak cuci. Tapi mungkin spot ni ikan dia susah lagi nak masuk sebab ayam dia banyak lagi dan parit tu agak besar dengan bubu. Kalau parit tu kecil ngam-ngam dengan bubu, mungkin lagi senang lah. Okey, apapun alhamdulillah ikan tu kita dah bagi makan dekat aku punya ikan ubi ni. Okey, kalau apa ada bela ikan apa-apa, ikan kuan ke apa, nak cari ikan kecil ni boleh lah try cari sebab senang kan. Okey, apapun ada juga aktiviti kita saja nak berkongsi ya. Punya kecam pula sebab apa dia ni cari ikan kecil-kecil je kan. Tu pun boleh buat konten lah. Apapun inilah aktiviti kami. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye.